Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin lakbah. Amma ba'd. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan amal saleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pantas umatku masuk surga belakangan. Karena yang pertama, fisiknya umatku itu lemah-lemah, kemudian usianya pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh alaihi salam diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 tahun lebih. Kemudian fisiknya kuat-kuat, maka amal solehnya begitu banyak. Kata Rasul, ya Allah, umatku usianya pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian fisiknya lemah-lemah, tak ada seorang pun yang sanggup untuk sholat sunat 1000 rakaat. Hadirin rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, wahai kekasihku, meskipun usiamu dan umatmu begitu pendek, kemudian fisiknya lemah-lemah, tetapi amal solehnya, pahalanya akan mengalahkan umat-umat yang terbaik, yakni dengan adanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni adanya Lailatul Qadar. Dalam Al-Qur'an disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun. Hadirin rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu sama dengan ia melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Coba hadirin bayangkan, seumur hidup ia merasakan satu kali Lailatul Qadar, berarti ia mendapatkan 83 tahun pahala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau 10 kali dalam seumur hidupnya ia mendapatkan pahala sama dengan 830 tahun. Bayangkan hadirin, kalau seumur hidupnya setiap tahun dia mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, berapa usia yang dia miliki diisi dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khususiat, sebagai keistimewaan kepada umatnya. Nah, bagi kita kapan terjadinya malam kemuliaan itu? Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali memberikan kiat kepada kita. Kalau seseorang ingin mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir, jangan sampai ketinggalan atau absen. Yang pertama berjamaah sholat maghrib, yang kedua berjamaah isya, kemudian tarawih, yang keempat berjamaah sholat subuh. Maka kalau dari tanggal 1 sampai akhir tidak tertinggal 4 berjamaah ini yang mendapatkan pahala. Kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kemudahan melaksanakan berbagai macam ibadah, memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, dan kita mendapatkan malam kemuliaan.
Mungkin hanya itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afiyatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.